Halo bosku, ketemu lagi di channel kita. Hari ini kita mau bahas 3 barang unik yang cocok untuk kalian pakai untuk meningkatkan pengalaman kalian dalam berkendara. Tapi, disclaimer ya guys, barang-barang ini kita tidak disponsori oleh mereka semua. Jadi, barang-barang ini benar-benar purely dari pengalaman berkendara kita sehari-hari. Dan juga, terima kasih buat 400 subscriber kita yang telah subscribe ke Emboss Auto. Terima kasih. Thank you. Dan juga jangan lupa, yang belum subscribe dan lagi nonton channel ini, subscribe ke channel kita dan juga nyalakan lonceng di bawah ini. Yuk, kita simak video kita berikut ini. Check it out, guys. Kita mulai dari barang yang pertama. Bluetooth receiver. Nah, ini tuh cocok buat bos-bosku pakai di mobil yang mana head unitnya kalian tuh belum punya Bluetooth yang built-in bawaan dari head unitnya. Bluetooth receiver yang gua pakai ini itu datang dengan konektor jacknya dan kabel USB powernya. Jadi kalian perlu untuk colok receivernya ke konektornya dulu. Nah ini kalian nanti colok ke head unitnya kalian. Pastikan head unit kalian punya soket untuk audio jack 3,5 mm. Ini micro USB-nya sebagai power. Colok juga. Ini USB-nya yang dicolok ke head unitnya. Ini tuh sebenarnya model Bluetooth receiver yang udah agak lama. Jadi kalian bisa coba cari yang nggak perlu pakai audio jacknya. Jadi kalian cuma perlu power pakai USB dan Bluetooth receivernya bisa langsung kalian pakai connect ke smartphone kalian. Kalian bisa dengerin musik, bisa dengerin podcast, bisa dengerin YouTube tanpa kalian harus colok kabel AUX dari smartphone kalian ke head unit kalian. Ini barang unik yang kedua. Bentuknya seperti pembersih. Fungsi sikat ini itu untuk bersihin debu-debu yang ada di kisi-kisi AC kalian, ada di konsol, ada di dashboard, di sela jendela, dimanapun kalian mau pakai untuk bersihin debu-debu di mobil kalian, itu bisa. Gak cuma debu, kalian juga bisa bersihin remah-remah makanan buat kalian yang suka makan di mobil, rambut rontok, atau pasir yang masuk ke dalam mobil, itu cocok banget kalian pakai sikat yang ini. Nah, kalau untuk bagian ujung satunya, ini fungsinya untuk bersihin kisi-kisi AC kalian. Jadi ini udah satu paket. Cocok lah buat kalian yang suka kondisi interior mobil kalian itu bersih. Dan yang paling penting, ini tuh bisa kalian dapetin dengan harga yang terjangkau. Kalian cukup cek di link yang kita taruh di description. Yang ketiga, menurut gue ini barang yang paling penting buat lu pakai di dalam mobil. Bentar ya, gue ambil dulu barangnya. Nah, ini dia barangnya. Gue beli ini di satu merek yang sama. Nanti lu bisa cek linknya di bawah ini. Gue akan review ini satu-satu dulu ya guys. Mulai dari yang paling simple dulu. Jadi kalau misalkan kalian beli ini beneran ada mukanya ini. Ini ada matanya sih. Matanya ini bisa kalian pilih-pilih ada beberapa mata. Nah ini yang paling simple kenapa? Karena ini cuman diselipin aja di air fan kalian, di kisi-kisi AC. Jadi cuman kalian pencet, lalu kalian masukin ke kisi-kisi AC. Bisa kalian taruh HP kalian di sini. Dan ini langsung pas kalian taruh, dia akan ngencengin sesuai dengan ukuran HP kalian. Ini yang kedua guys. Yang kedua ini ada suction cup-nya. Jadi biasanya kita gunain ini bisa di kaca atau bisa di dashboard mobil juga. Jadi ada suction-nya supaya menahan agar HP-nya tuh nggak jatuh. Ini sama kayak yang pertama guys. Tinggal taruh aja HP-nya di sini. Nanti dia akan ngikutin bentuk HP kalian. Cuman bedanya ini ditaruhnya di dashboard atau di kaca kalian karena ada suction cup-nya. Yang terakhir ini yang menurut gue paling berguna. Cuman ya ini emang lebih mahal daripada yang tadi dua itu. Tapi ini sangat berguna karena ada wireless fitur wireless chargingnya. Kalau secara bentuk nggak ada bedanya sama yang tadi pertama dan kedua. Cuman dia ada tambahan ada wireless charger ya. Nah guys, kalau kalian beli ini kalian akan dapat adaptor yang kalian bisa colok ke soket 12 volt dan juga kabelnya yaitu kabelnya USB biasa, USB Type B ke micro USB seperti biasa. Dan juga ada satu lagi colokan ke HP kalian. Kalian jadi selain bisa colok ke sini secara wireless, kalian juga masih ada satu colokan lagi, C2C. C2C-nya contohnya seperti ini guys, tapi ini di luar paket ini. Jadi kalian bisa nambah dengan harga yang terjangkau, kalian dapat ini semua. Jadi kalian bisa ngecas dua HP guys sekaligus. Mantap kan? Oke guys, thank you yang udah nonton dan stay sampai akhir.
jangan lupa kasih kita tombol like dan subscribe ke channel kita. Nah, untuk kalian yang suka sama konten seputar otomotif, kalian bisa cek di pojok kanan atas video-video kita yang sebelumnya. Thank you semuanya, bye! See you!